Oke, siap. Kita akan lihat soal yang pertama ya. Ini dia, perhatikan video klip. Lupakan aku, kembali padanya. Aku bukan siapa-siapa untukmu. Ku cintaimu, tak berarti bahwa ku harus memilikimu selamanya. Perhatikan ya soalnya ya. Pada video klip tadi terlihat Rian bernyanyi sambil menatap model wanita tanpa ekspresi. Pertanyaannya, berapa detik Rian tadi tidak mengeluarkan ekspresi? Leo! Tahu gak lu? Sih, Pak. Tanya duluan, Pak. Berapa detik? Kan tersama, kasih kesempatan. Oh, iya. Berapa detik Rian tadi menatap dengan melamun? Ada mana itu? Jawab. Satu, dua, tiga. Ting. Tiga detik. Tiga detik. Oh. Yang jawab. Lima detik lebih setengah seperempat. Waduh. Setengah seperempat. Lima detik lebih setengah seperempat. Lu hitung dah tuh gimana tuh. Tiga detik. Kita tambah dikit. Seperempat dikit. Tiga detik seperempat. Berapa? Gak bisa dong. Dikit udah jawaban awal. Enggak ada. Udah gak apa-apa kalian. Kita lihat. Tiga detik. Berapa detik Rian tadi menatap tanpa? 5 detik seperempat. Setengah seperempat. 3 detik. Sika. 3 detik. Bener om. 3 detik. Bener om. Ku cintaimu. Kita dong. Kita tambahkan. Siapa yang benar? Kita lebih dekat. Siapa yang benar? Lebih dekat tuh. Siapa yang coba? Siapa yang benar? Kamu jawab. 3 seperempat dikit. 3 seperempat. Ya. Ini 5 setengah seperempat. Makanya jawab. Dengerin dulu. 5 setengah seperempat. Jadi tinggal 4 biji. Enggak bisa. Itu kan kalau dikurangin coba jelasin. Tolong dengerin dulu. 3 ditambah dikit. Zat. Benar. Kalau 5 setengah kan hampir sama. Kita kan cuma di jauh. Cocok, benar. Oke. Bentar, apa? Kan kita 3. Terus kan kita udah tinggal nambah 1 doang. Dikit. Jadi 4. Nah, kalau tadi Bu Ayu kan 5. Enggak ada. Setengah. Feli enggak ada. Jadi 3. 6. Feli mau ke 6 ini. Oh, 3. Yes. Iya, harus gitu. Iya. Kita tuh lebih mendekati. Salah dong. Gitu dong. Gak masuk logika dong. Coba Bayu lagi, Bayu. Tanya. Gak. Ini gak masuk logika. Dia bilang 3 nih, 3. 3, 3. Udah gak bisa, Pak. Ditambah-tambah udah gak bisa. Dari 3 ke belakang udah gak bisa. Tapi kalau 5, setengah, seperempat, langsung 4, Pak. Bisa. Gak bisa. Kita tanya aja, Pak Rian. Bisa tuh. Gak akan masuk. Jangan mau kalah. Sebentar. Biar adil, biar fair. Menurut Rian yang benar yang mana? Enggak kan dong. Kalau kan 3 ya. Tambah seperempat. 3 sama satunya dihilangin kan tinggal 4. Ya. Berarti kita yang menang. Ya. 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 Gue nanya ke Rian karena Rian yang lamun. Sini gue bilangin. Kenapa? Lu nyesel gak ditonton orang banyak nih, lu ngitung salah. Gue yang bener. Bener lu? Nah. Gak bisa. Udah. Siapa yang bener deh? Kita. Jadi soalnya sekarang video klipnya Ayu Ting Ting. Kita lihat soalnya ya. Ini dia soal kedua. Silakan.
otak. Si Ayu Ting Ting bajunya rame banget mengkrelek-krelek. Iya benar. Mengkrelek-krelek. Udah kayak pasar malam bajunya. Udah lihat tadi. Ini norak banget gue di situ, tapi gue mah asli dari dulu putih enggak disuntik-suntik. Gue mah asli ya, Ri. Tapi tetap aja kelihatan masih norak muka lu. Ponian lagi rambut. Oh, ponian. Pertanyaannya, tadi si kita Jenny lihat Ayu Ting Ting di AU, itu inget gak tahun berapa? Itu tahun 2006, Pak. 2006. Umur saya masih 14-15 tahun. 2006, 2003 lah ya. Tahunnya, bukan jualannya. Oke. Okay. Ayu Ting Ting di awal-awal pemunculannya. Awal itu barang alamat palsu tuh. Alamat palsu. Yang ten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 
kayak karet. Aduh. Ayo Ting Ting, di tahun 2006. Iya. Pertanyaannya, berapa tadi harga tank topnya? Ya. Yeah. Pak. Aku mau. Udah tahu. Udah tahu, udah tahu. Berapa ya Bu Ayu? Udah tahu. Gua yang tahu. Yes, berapa? Gua yang tahu. Lu berapa? Tahu. Berapa Bu Ayu? Itu tadi harga tank topnya 2006. Bohong. 2006. Iya emang. Gua beli 2000 dapat 6 tuh tank top. Buset. Berapa banget 2006? Jadi kan kasar tuh tank top. Lu enggak percaya. Bohong banget. Serius nih, gua jualan 2000-an murah banget lihat. Apa serius? Berapa berarti? Padahal ini serius pertanyaannya gituan. Oke, pertanyaannya entar lu. Oke, beda. Coplot, coplot. Coplot. Oke, pertanyaannya adalah pada video klip tadi, Ayu Ting Ting terlihat menggoyang-goyangkan kepalanya. Oh, aku. Yes. Berapa kali dia menggoyangkan? Aku tahu, aku gitu tadi gini-gini. Berapa? 8. 8. Bayu berapa? Aku benar-benar. Baru tahu kok ikan yang goyang-goyangin. 8. Berapa kali Ayu Ting Ting menggoyangkan kepala? 5 kali. 5 kali lebih. Enggak sih, 5 kali lebih dah. 5 kali lebih seputaran setengah. 5 kali lebih seputaran setengah. Gimana kepalanya muter seputaran setengah? 5 kali lebih. 5 kali lebih seputaran setengah. Oke, kalau 8 sedikit setengah. 8 sedikit setengah. Oke, baik. Kita merhatiin dia tadi setengah ya. Saya seputaran 5 setengah. 5 kali lebih seputaran setengah. Saya seputaran setengah. 8. Dia setengah doang. 8 setengah. Baik. Kita lihat. Hitung tadi. Ini dia jawabannya. Berapa kali? 8 kali setengah. Oke. 1 2 3 4 5 6. Benar berarti kan? 6 kali. Benar. 5 kali seputaran setengah, Pak. Nah, 5 kali seputaran setengah. Bener. Tadi 8. 8 dikurangin setengah. Enggak bisa. 7 dong. Enggak 7. Terus 7 kurangin dikit lagi. Enggak ada. Dia bilang 8 setengah, berarti kan lebih ngelewatin batas, Pak. Berarti 8 setengah juga. Ini benar. Enggak. Udah, pas kamera U hilang, dia lagi jalan gila lagi, dua lagi. Ada lagi. Serius. Lu ngeliat. Aku ngeliat. Ini mana? Bayu, jangan sih Bayu. Ya lu begini lagi katanya lu. Ada jalan. Pas syuting kita lihat. Cina lu gua bilang. 100. Gue yang ngerasain, gue yang ngejalanin itu video itu. Sumpah, pada saat kamera solo, enggak pak, enggak ada. Ya sebentar, sebentar. Tadi kan. 8. Soal pertama. Enggak ada pak. Ya taruh. Enggak ada. Dengerin gue dulu. Di soal pertama, tadi kita tanya sama yang ngelamun matanya. Sekarang kita tanya sama orangnya langsung. Oh iya benar. Lo tadi berapa kali? Berapa kali lo goyangin pala? 5 setengah. 8 setengah. 8. Sini aja nih. Berapa kali? 5 setengah seputar 5 seputaran setengah. 5 seputaran seputaran pasal jadi 6 tuh. 5 jadi setengahnya kan dibulatin. Jadi 6. Benar. Kita benar. Kita 6 dia 8. Oh iya benar. Kita jawabannya. Ini benar ini. Ini yang benar. Oh. Benar. Oke, balik lagi. Enggak ada yang jelas. Wawasan musik lu pada kurang sih. Kaburan dia nih. Kaburan. Oh emang enak lu gak ada temennya sih Leo. Ya kita lihat siapa yang benar ya. Leo gak ada temennya. Nih. Mana hasilnya adalah soal ketiga berarti gak usah ya. Oh durasinya habis. Habis. Jadi pemenangnya pak. Pemenangnya adalah. Karena kita mencari yang kalah pemenangnya adalah Rian. Kamu menang.
kan ini 200, ini 0. Oh iya, iya. Lo yang menang. Gimana mau pertandingan nyari yang menang, Pak.